pagi teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang statistika data tunggal. Oke, ini dia soalnya. Leodra melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap pengunjung Mall Ratu Indah Makassar dan didapati data sebagai berikut. Dalam derajat Celcius, kuartil atas data tersebut adalah titik-titik-titik. Oke, dari soal di atas diketahui data 35, 33, 32, 35, 31, 33, 31, 34, 30, 32. Ada 10 data. Kita akan mengurutkan data dari terkecil ke terbesar terlebih dahulu. Data terkecilnya adalah dimulai dari 30, kemudian 31, kemudian 31, kemudian 32, kemudian 32, kemudian 33, kemudian 33, kemudian 34, kemudian 35, dan 35. Data pertama, X1 sama dengan 30. Data kedua, X2 sama dengan 31. Data ketiga, X3 sama dengan 31. Data keempat, X4 sama dengan 32. Data kelima, X5 sama dengan 32. Data ke-6, X6 sama dengan 33. Data ke-7, X7 sama dengan 33. Data ke-8, X8 sama dengan 34. Data ke-9, X9 sama dengan 35. Dan data ke-10, X10 sama dengan 35. Median data tersebut adalah 5 plus X6 per 2 sama dengan 32 plus 33 per 2 sama dengan 65 per 2 sama dengan 32,5. Maka dari soal di atas ditanyakan kuartil atas data tersebut adalah titik-titik-titik. Maka kita fokus pada data ke-7, X7 sampai data ke-10, X10 pada bagian kanan median. Kuartil atasnya adalah ditulis 3 sama dengan X8 plus X9 per 2 sama dengan 34 plus 35 per 2 sama dengan 69 per 2 sama dengan 34,5. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang D, 34,5. Oke, sekian pembahasan soal tentang statistika data tunggal untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!